Hai, assalamualaikum semua. Apa kabar? Nampak ke? Kita tinggal. Hai, orang pertama Sofia Fazli. Okay, clear eh? Dengar eh? Baik, alhamdulillah. Okay, hai. Oh, dah 9 orang dah. Ha. Okay. So hari ni saya nak ajar hai Syakir. Okey. Hari ni saya nak sambung. Tadi siapa dah tengok video saya dekat IG? Clear eh? Okey, siapa dah tengok video saya dekat IG? Tadi saya ajar apa? Saya ajar Hai Liana. Ha. Tadi saya ajar vector. Kan? Hai Intan. Okey, so hari ni saya nak sambung vector tu sikit. Tapi saya tahu ada yang tak tengok tadi, jadi kena ulang sikit. Okay? So, saya sambung. Kita belajar vektor. Awak pakai pegang mak awak. Oh, okay. Nama awak apa? Vektor, okay. Izuana. Vektor sama kan? So, siapa yang tak tengok, tadi pergi tengok dekat IG. Dia, kat IG tu 24 jam je. Jadi, awak kena tengok cepat-cepat. Awak kena sekarang tengok. Okay, so saya sambung. Okay, vektor sama. Vektor, saya nak buat vektor sama. Okay, so contoh saya ada hexagon. Okay, hexagon samalah. Baru lukisan saya tak nampak sama. Tapi awak anggap dia samalah eh. Okay. So, diberi hexagon. Sama sisi. Okay. A, B, C, D, E, F. Okay. So, kalau contoh. AB adalah 2x campur 3y. BC sama dengan x tolak y. CD sama dengan 2x tolak y. Okeylah 2x tolak 4y. Okey, saya pakai buat je. Tajuk tadi yes, tajuk tadi tapi kita sambung. Okey. So siapa yang tak tahu vektor tu apa? Vektor tu adalah okey, kita ada dua titik PQ, okey. Vektor tu adalah satu garisan. Vektor adalah satu perjalanan di mana dia ada arah dan magnitude. Okay, ada arah dan magnitude. So P pergi ke Q, dia ada arah. So kalau contoh dekat sini adalah 6B. Jadi P ke Q, kita ada arrow kat atas. P ke Q adalah 6B. Kalau kita pusing balik, maksudnya Q pergi ke P, Q P dia adalah negatif 6B. Dia terbalik, dia pusing balik. Okay. Muiz, tadi nama tadi. Hai cikgu. Okay, hai semua. Okay. So, sekarang saya nak cari contoh saya nak cari A adalah ED. ED B dengan B adalah
FE dan C adalah FA. Okey, nak cari ni. Saya bagi tahu ni adalah hexagon sama sisi. Okey, apa maksud dia kalau hexagon sama sisi? Maksud dia apa? Sedih. Ha. Ada ada yang dari kelas tadi tahu tak apa maksud dia S hexagon sama sisi? Tak tahu. Ha, tak ada yang komen ni. Okey, hexagon sama sisi maksudnya sisi dia samalah. Semua sama kan? Okey, semua sama size. Semua sisi dia sama size. Okey, jadi maksudnya kalau contoh B dengan C ni, dia selari dengan FE. A dengan B, dia selari dengan ED. A dengan F, selari dengan CD. Okay, so first kali macam nak buat, kita kena tahu AB. AB, AB adalah 2X campur 3Y. BC adalah X tolak Y. Saya pergi ke atas ni lah. X tolak Y. CD, C pergi ke D adalah 2X tolak 4Y. Okay, so ni dengan ni, bawah ni dia selari. Dia selari, dia sama arah ke atas. Yang ni selari, dia sama arah ke kanan. Dan ni selari ke ke bawah. Okay, tu kena make sure dia sama. Okay, so maksudnya kalau ED, ED arah dia sama tak dengan AB tadi? Dia selari dengan AB. Arah dia sama dengan AB. Jadi ED dengan AB dia sama. Maksudnya ED dia sama dengan AB. Betul tak? Okay, ED sama dengan AB. Jadi AB adalah apa? 2X tambah 3Y. So ni lah jawapan ED. ED adalah 2X tambah 3Y. Okay, ni senang. Sama-sama, sama sisi, sama sudut pandai. Ha, sama panjang. Semua samalah. Okay, so FE. FE dia selari dengan BC. So bila dia selari, vektor dia sama, selari dan sama panjang. Kan? So bila dia sama panjang dan selari, dia adalah vektor sama dan vektor sama. FE sama dengan BC, sama juga dengan apa? X tolak Y. Okey, ni masih kacang goreng. Ha, ni masih kacang goreng. Okey, sekarang kita tengok FA. Ni semua ni tertinggal lah saya punya arrow ke kanan ni. Dia kena buat arrow tau. Okey, sebab apa kena buat arrow? Arrow ni menunjukkan E pergi ke D. Ha, macam tu. Dia kena dia kena ada arrow. Kalau arrow baru kita tahu dia vector. Okey. Ha, okey. So, FA apa FA? F ke A. F ke A dia melawan arah. Okay, F ke A dia melawan arah. Okay, so bila F ke A dia melawan arah, CD ke bawah, AF ke bawah. So, dia melawan arah, jadi dia mesti, dia kalau dia nak sama, dia adalah AF. AF yang sama dengan CD. Tapi dia menawar arah dia negatif. So dia adalah negatif apa? Dia adalah negatif AF. Betul tak? Sebab apa? Dia melawan arah daripada AF. AF ni berarti dia ke bawah kalau nak sama dengan CD. Okay? So sama dengan, okay, AF ni sama dengan CD. Jadi dia adalah negatif 2X. Ni kena buat bracket. 2X tolak 4Y. Okay, kalau tu tinggal bracket, salah lah. Okay, so dia akan jadi negatif 2X tambah 4Y. Okay, macam saya cakap tadi, saya tak suka sebenarnya bracket ni. Ha, siapa yang tengok saya punya IG, yang buat IG tadi, ha, saya cakap, kalau buat bracket ni, dia takut careless. Okay, salah satu cara, cara yang lain adalah kalau kita nak cari FA, kita cari AF dulu. So AF apa? Nampak ke bawah ni? Tak sure nampak ke tak. Cari AF. So AF sama dengan 2X tolak 4Y. Okay, ni lagi senang. Okay, kita cari AF.
Okey, lepas tu kita nak apa? Kita nak FA. FA. FA maksudnya kita terbalikkan je AF. Okey, kita terbalikkan je AF. So, kalau AF atas ni positif, so bawah akan jadi negatif 2X. Yang negatif akan jadi positif 4Y. Maksudnya sebarang. Positif 4Y. Ha. So, kalau awak tak nak buat bracket-bracket sini, takut terlupa bracket, kita try yang ni. Boleh ke tulis 4Y tolak 2X? Boleh, tak ada masalah. Tapi, betul je. Ha. Tapi, kalau boleh susunlah X kat depan, Y kat belakang. Cantik. Dia macam nak order. Apa? Susunan X dengan Y tu. Ha. Tapi betul je. Kalau biarkan je, tak ada masalah pun. Itu kira preference masing-masing lah. Okay. Itulah dia. So ni adalah vektor sama. Okay, lagi next kita ada sekejap. Okay, dah masuk vektor sama. Saya nak bagi advance sikit. Vektor sama ni tak ada apa sangat, dia senang. Dia just dia sama je. Tak ada lah, tak ada apa sangat. Kecuali yang tadi dia ada apa pemboleh ubahan. Okey. Kita tengok. Kita nak tengok vektor seterusnya, kita ada vektor selari. Ini saya dah masuk. Okeylah, kita tak nak masuk vektor selari lagi. Sekejap, terlupa. Saya nak masuk vektor tak sama. Ha, vektor tak sama. Kita dah sama, kita tengok yang tak sama pula. Vektor tak sama. Okey, apa maksud vektor tak sama? Vektor tak sama, apa maksud dia? Nama pun tak sama, maksudnya tak samalah. Arah dia tak sama, panjang dia tak sama, kan? Ha, dia macam ni. Ha, ni dua ni, contoh ni PQ, ni AB. Ha, so ni vektor tak sama. So vektor tak sama pun ada juga. Okey, sekejap. Vektor tak sama dan tak selari, kan? Okey, contoh saya ada PQ dengan AB. PQ saya adalah 2X tolak 3Y. AB, kejap. Sekejap. Okay, saya rasa saya dah. Sorry, saya nak tukar sikit. Nanti kan saya takut awak salah. Okay, tak apa, kita buat vektor selari tu. Vektor tak sama ni nanti. Kita buat vektor selari dulu. Okay, vektor selari. Okay, vektor selari. Selari tu maksudnya selari lah. Okey, selari. Tapi selari tak semestinya. Tak semestinya apa? Selari tak semestinya apa? Ha, selari tak semestinya sama. Maksud saya tak selari, tadi selari dan sama kan? Selari dan sama dia, selari dan samalah. Okey, panjang dia sama, arah dia sama. Okey, tapi vektor selari dia punya panjang berbeza, dia punya arah sama dan dia punya apa lagi? Ha, itulah. Dia selari dan arah dia je sama, okey? Dia punya vektor dia lain. Ha, dia punya nilai magnitude dia lain lah selari. Okey, so kalau contoh kat sini dia adalah 2x campur 3y. Saya ambil simple je. Kat sini 6 lah. 2
2x campur 3y. Ini adalah x campur 3y. Okay? Yep. Okay. So, dia suruh buktikan dua ni adalah selari. Macam mana kita nak tahu dia adalah selari? Okay, dia ada bagi awak dua garisan. Okay. Kita nampak dia selari, kita nampak dua garisan nampak selari. Tapi macam mana kita nak buktikan dia adalah selari? Tak sama panjang kecerunan. Apa tu? Okay. So, macam mana kita nak tahu dia adalah selari? Macam ni. Formula dia adalah, ni adalah basic formula dia. PQ sama dengan KRS. Okay? Di mana K ni adalah pemalar. Pemalar tu maksudnya, tak kisahlah huruf apa. Tak semestinya guna huruf K. Boleh guna huruf lambda. Boleh guna huruf M. Ikut awak. Tapi macam saya, saya suka guna huruf K. K ni datang daripada Cikgu K. Siapa kenal Cikgu K? Inilah. K. Dah. So, K ni paling senang lah. Kalau tak nak guna K, boleh guna lambda ataupun H. Ikut awak lah. Kan? Tapi kebiasaannya, ni lah K dengan lambda. Ikutlah, ikut-ikut. Okay. So, KRS. PQ sama dengan KRS. Okay, macam mana kita nak buktikan? Macam ni. PQ. PQ adalah 2x tambah 6y. Okey, K. RS apa? RS adalah X campur 3Y. Okey, so apa yang kita kena buat adalah kita kena cari nilai K ni. Nilai K ni apa? Nilai K ni adalah, ni lah dekat dalam persamaan ni dia macam kira macam nisbah. Nanti saya tunjuk eh. Cikgu K. Okey. So hari ni, pindahkan X tambah 3Y ke sebelah. So, kita dapat K sama dengan 2X tambah 6Y. Bahagi X tambah 3Y. Okay, nampak ke bawah ni? Nampak tak? Ke dah terpotong? Oh, tak nampak kan? Okay, sebelah. Kita sini. 2X tambah 6Y sama dengan K. Kita per dengan X tambah 3Y. Okay. Sekejap dalam tak nampak kan? Okay. So apa yang kita kena buat? Okay, atas dengan bawah dia boleh relate. Apa? 2 dengan X. 6 dengan 3 ni dia boleh relate. Iaitu kita boleh faktorkan. So faktorkan. So, kita keluarkan 2. So, bila kita keluarkan 2, so dia akan jadi 2x tambah 3y. Faktorkan 2x tambah 6y ni. Okay, per x tambah 3y. Kita akan dapat K. Okay, so yang faktorkan ni, macam mana saya dapat faktor? Maksudnya saya keluarkan 2. So, 2 saya keluarkan. So, bila saya nak keluarkan 2, maksudnya saya kena bahagikan. Kenapa saya nak keluarkan 2? Saya nak keluarkan 2 sebab saya nak samakan dengan bawah. X ni 1. So, atas ni kalau saya nak jadikan 1, saya kena bahagi 2 bahagi 2, dapat 1 kan? So, saya bahagikan dengan 2. 2 bahagi 2, dapat X. 6 bahagi 2, dapat 3. So, 2 yang saya bahagikan tu, saya buat keluar. So, 2 kan? Okay. So, K ni potong, ni potong. So, kita akan dapat K sama dengan 2. Okay, bila K sama dengan 2, K tu kita masukkan dekat dalam ni. Okay, ni adalah 2. Jadi, kita akan dapat, bila kita masukkan PQ sama dengan 2RS. Okay. So, ini bila awak tulis benda ni, awak tulis persamaan ni, bila awak tulis persamaan ni, memang kena faktor ke cikgu? Yes, kena faktor. Okay, dari cara lain nanti saya tunjuk eh. Okay. Okay, ni adalah jawapan kita. Ni jawapan. Okay, awak kena tulis benda ni. Kalau, bila kita tulis benda ni, ni lah baru membuktikan dia adalah garisan selari. Okay.
Kalau kalau awak tak buat ni, awak tinggal kepada K, salah. Okey, awak kena ada, awak kena tulis balik. K ni kena masuk balik dalam ni. Okey, bila tulis ni baru dah terbukti yang dia adalah selari. Okey. So apa maksud dia PQ sama dengan 2RS? Maksudnya panjang PQ adalah sama dengan 2 kali panjang RS. Maksudnya RS ni kalau 2 kali kita akan dapat PQ. Walaupun lukisan saya ni macam tak betul kan. Tapi maksudnya bila kita ada vektor macam ni, PQ maksudnya 2 kali panjang RS. So RS 2 kali ganda kita akan dapat PQ. Tu maksud dia. Soalan ni berapa markah? 2 markah. 2 markah. Okay. So tak, ada orang, saya tahu ada orang dia tak ada, dia faktor ni dia macam lemah. Dia lemah nak faktor kan. So macam mana cara lain untuk saya dapatkan kalau saya tak, saya lemah faktor? Boleh. Okay. So saya padam yang faktor ni, macam mana cara dia? Kita guna formula lain. Kalau tak banyak kira boleh tak? Kalau paper 1 boleh. Kalau paper 1 tak buat jalan kira tak ada masalah. Full mark. Okay, so cara lain kalau kita tak reti nak faktor, macam mana kita nak buat? Kita buat macam ni. Kita bandingkan X dengan X dia. Kita nak cari K. Ni adalah paper 1 dan paper 2. Yang soalan yang saya buat ni adalah paper 1. Tapi basic vector macam ni ada kemungkinan dia masuk paper 2 juga. Tapi mostly paper 1 lah. Vector ada 2 eh. Vector ada paper 1 dan paper 2. Vector selari selalunya masuk dekat dalam paper 1. So markah dia 2. So kalau tak buat jalan kira, yes, boleh dapat full mark kalau SPM. Cuma kalau kat sekolah, better buat. Buat je lah. Kalau buat, kalau buat dapat ni kot. Kembang gengki tu. Kalau buat, at least awak belajar lah. Atau dah faham. Okay. So ni adalah formula dia. K sama dengan, kita guna, kita cari K, nilai K. Kita boleh bandingkan X ataupun kita boleh bandingkan Y. Y per Y. Boleh mana-mana. Okay. So, macam nak cari? Macam mana bandingkan tu? Okay, bandingkan bila X per X dengan Y per Y. Kita dah tulis. Kita punya bentuk ni macam ni kan? PQ sama dengan KRS. So, kalau PQ, PQ dekat depan, maksudnya PQ dekat sini ni, PQ dekat atas. Okay. Dekat atas kita letakkan nilai PQ dan kat bawah kita letakkan nilai RS. Kena make sure dia tally. Kena make sure dia sama. So kalau contoh, kita boleh juga tulis dalam bentuk macam ni. RS sama dengan KPQ pun boleh juga terbalik. Pun boleh. Boleh, tapi make sure bila kita masukkan dalam ni RS kat atas, PQ kat bawah. Okay, tu cara dia. Okay, so bila kita masukkan ni X per X, X, X untuk PQ apa? X untuk PQ adalah 2. Okay, X untuk RS, X untuk RS ada 1. Okay, sama dengan 6 per 3. So maksudnya nilai K adalah 2. 6 per 3, 2. So ini bila dia sama maksudnya dia selari lah. Bila dia sama memang confirm dia selari. Okay, tapi tak boleh juga, jangan juga tulis, jangan juga tinggalkan kat sini. Kena make sure tulis juga bentuk ni tadi. Okay, jadi jawapan akhir PQ sama dengan K dia apa? 2. 2 RS. Okay, ni cara dia. Kalau tak ada tinak faktor. Okay. Tak payah kembangkan K pun tak apa. Kalau kembangkan K, boleh juga. Lain cerita pula. Kan? Okay, so ni lagi mudah. Kan, kita terus direct PQRS. Kita bandingkan dia punya K. K ni macam nisbah dia lah. Macam kalau kita buat ratio kan. PQ sama dengan 2RS. Kalau bentuk ratio dia macam ni. Okay, kalau RS saya buat turun bawah, dia kata macam ni kan. PQ per RS sama dengan 2. Okay, RS 1 kan. So nisbah dia PQ RS sama dengan
2, nisbah 1. Macam kawan awak cakap tadi. Ha. Cara ni lagi senang. Yes, vektor tak sama cikgu. Vektor tak sama. Awak nak vektor tak sama? Okay, so PQ sama dengan RS. So 2, 1. So maksudnya nisbah 2. PQ panjang dia 2, RS panjang dia 1. Ha, macam itulah. Okay. So ini adalah vektor selari. Vektor yang tak sama tadi. Nak pusing balik vektor tak sama. Vektor tak sama tu bukannya dia tak sama je tau. Dia maksudnya tak sama, tak selari, tak tak segaris. Okay, nak vektor tak sama, sekejap lagi. Okay, so ni ialah vektor selari kalau dia nak suruh buktikan. Okay, kejap. Next. Okay, sama juga ni vektor selari. Diberi PQ sama dengan vektor ni nampak MY MX tambah 5Y dan RS sama dengan 5X tambah 20Y. Okay, cari nilai M. Diberi fikiran adalah selari. Tapi yang kalau method 2 tu kita letak RS kat atas. Oh, kalau method 2 letak RS kat atas. Ha, dia yang tanya tadi. Okay, tadi kita dapat apa? Saya dah tak ingat lah tadi. Dia PQ adalah formula dia. PQ adalah 2X tambah 6Y kan? RS adalah X tambah 3Y kan? Okay, kalau kita letak RS kat depan, RS sama dengan K PQ kan? Okay, kalau kita letak RS kat depan, saya ulang balik yang tadi. So, kalau kita guna method K tu, method yang mana ya nak? Method 2 tu kan? K sama dengan X per X. Sama dengan Y per Y kan? Okay. So, kalau macam ni, RS, kita letak RS ke depan. Jadi, kena make sure dekat atas ni RS. Okay. Bawah PQ. Okay, so bila macam ni, X dia untuk RS adalah apa? Nampak ke bawah ni? Tak nampak lagi. Okay, okay, RS dia apa? Saya sama untuk pilih lah. Okay, RS dia adalah 1 dengan lagi 1, Y dia adalah 3. So, bawah PQ, PQ adalah 2 dan 6. So, kita akan dapat K sama dengan 1 per 2. Eh, lain pula cikgu. Tadi dapat 2. Ni dapat 1 per 2. Okey. Bertenang. Sebab, okey, dia macam ni. Bila RS kat depan, K ni nampak ni. Kita masuk K. So, dia punya jawapan akhir dia adalah RS sama dengan 1 per 2 PQ. Okey, tadi kita dapat apa? Tadi kita dapat PQ sama dengan 2 RS. Okay, sebenarnya dua benda ni adalah benda yang sama. Dua ni adalah benda yang sama. Okay, di mana, okay, kalau contoh dua ni, dia kan pecahan kan? Dua ni saya bawa dia ni atas. So, saya akan dapat 2RS sama dengan PQ. Sama tak dengan bawah? Sama. Jadi, kalau awak buat macam mana pun, RS kat depan ke, PQ kat depan ke, kalau awak ada dua jawapan ni, salah satulah. Maksudnya antara antara yang atas ni ataupun yang bawah ni, kalau awak dapat,
dua-dua ni betul. Maksudnya salah satu, awak mesti akan dapat salah satu kan. So dapat betul lah. Tak nampak hujung tu. Astaghfirullahalazim. Okey. Hujung mana? Hujung, okey, saya kesanakan sikit je lah. Okey, tak nampak. Nampaklah. Okay, so nampak tak? Dua ni adalah benda yang sama. So dua ni saya bawa je dia naik atas. So dia akan jadi 2RS sama dengan PQ. 2RS sama dengan PQ, dia sama dengan ni lah. Dia sama dengan apa kita dapat tadi. PQ sama dengan 2RS. Okay? Boleh ke? Boleh ke sampai situ? Dah nampak? Saya halang. Dah nampak hujung tu? So dia tak limited, dia tidak limited kepada satu jawapan ni je. Dia ada dua, boleh dapat dua. So antara dua lah, dua-dua kalau jawab salah satu betul. Okay, so kalau dah, saya nak pusing balik. Okay, nampak tak yang ni pula? Okay, sama-sama, okay. So saya sambung ni, okay, ni adalah vektor sekali. Diberi PQ sama dengan MX dan 5 tambah 5Y dan RS sama dengan 5X tambah 20Y adalah vektor sekali. Cari nilai M. Okay, macam mana? Cari nilai M. Sama juga, dia mesti ada, kita mesti cari nilai K. Okay, kita ada dua. PQ sama dengan MX. Saya keluarkan kan, saya pening lah, tak nampak ni. Ni ke dalam ni. MX tambah 5Y. Okey, RS sama dengan 5X tambah 20Y. Okey. So untuk soalan ni, tukar pen jap. Okey, untuk soalan ni, tengok kan, beza X dengan X, Y dengan Y ni kan. Okey, X dengan X kita tak boleh nak bandingkan. Kita nak cari nilai K. Saya guna method kedua. Kita nak cari nilai K. Okay, so saya nak cari nilai K. Saya buat apa? Tadi formula dia apa? K sama dengan X per X, Y per Y. Okay, so kita tak nak bandingkan dua-dua, tapi kita boleh bandingkan satu. Macam ni kan? So yang ni kan X per X, Y per Y kan? Dia boleh bandingkan ni. Y per Y kita ada dapat benda yang sama. Dia dah bagi tahu yang ni memang confirm adalah vektor selari. So kalau vektor selari maksudnya nilai X dia, dia punya K untuk, maksudnya nisbah dia untuk X dengan Y, dia akan sama guna formula ni. Okay? Jadi PQ, kalau contoh kita buat PQ sama dengan RS, kita letak je yang atas PQ M kan? M sama dengan, okey kat sini 5, okey, per RS 5Y 20. Okey, so benda ni sama. Okey, K ni kita ketepikan, saya tengok. Okey, kita tahu ini adalah nilai K sebenarnya. Okey, ni dia akan jadi satu persamaan. Kan? Jadi macam mana saya nak cari nilai M? M ni senang, ini direct tau, saya buat direct M, saya tak tahu nampak ke tak. Tak nampak kan kat sini. Okay, ni padam. Okay, so M sama dengan, sebab dia dah memang confirm tau, dia memang confirm ni, memang betul lah, awak cakap K tu dapat 4 kan. Dia dah memang confirm vektor selari, jadi kita boleh bandingkan terus macam ni. Dah harap silang. Tak harap silang. 5 ni bawa je naik atas. So 5 bawa je naik atas belah situ. Okay, so M sama dengan 5 per 20. Dah harap 5. So kita akan dapat 4, 1. So M sama dengan, betul ke ni? M per 5, 5 per 20. So M sama dengan
5/20 1/4. So kita akan dapat 5/4. Ha, 5/4. Kan? Betul kan? 5/4 kan? Saya confused lah. Ha, 5/4. Betul ke tidak ni? Ha, 5/4 macam mana? Otak saya, okay. Ha, so ni jawapan dia. M sama dengan 5/4. Okay, so betul jawapan dia. Aduh, blur kejap. Okay, so senang macam ni. Okay, kalau tak boleh fikir, guna cara. Guna cara lagi satu. Ha, maksudnya guna cara pembandingan pun boleh. Maksudnya yang method yang pertama tadi pun boleh kot. Tapi tu complicated. Senang. Masuk je. Okay, so maksudnya bila saya ulang balik, kalau dia cakap vektor selari, dia punya nilai K ni akan sama. Nilai K ni datang daripada mana, cikgu? K ni datang daripada persamaan. Inilah. Inilah persamaan kalau vektor selari. PQ sama dengan QRS. Ha. So, dia datang daripada sini. Okay. So, kita nak tahu nilai K. Kalau kita nak tahu nilai K, macam kawan cerita tadi, kalau nak tahu nilai K, K dia adalah M/5 kan? So, kat sini, ni untuk X. Untuk Y, dia adalah 5/20. So, maksudnya dia adalah 4. Jadi, nilai K adalah 4. Kawan dah cakap tadi, tak nampak eh kat bawah. K dia kat sini, dia akan dapat 4. Macam tulis. Faham kan? K dapat 4 sebab apa? 5/20 ni. Ni akan dapat 4. 1/4. So M/5 ni adalah bahagian X. Ini adalah bahagian Y. Okay? So nilai K adalah 4. Bila kita masukkan kat dalam ni, maksudnya PQ sama dengan 4RS. Ha, dia jadi macam tu. PQ sama dengan 4RS. Maksudnya, nak tahu panjang PQ, panjang PQ adalah 4 kali panjang RS. Itu maksud dia. Ha, kita ada 4RS, kita dapat 1 PQ. Ha. Okay. Itulah dia. Itu adalah dia vektor selari. Okay, so sekarang dah pukul 3:30. Tadi saya start pukul ni. Okay, 4 kali RS. Thank you, thank you. Okay, so nak lagi satu tak? Saya bagi lagi satu boleh? Saya bagi satu siap nak kan? Okay, saya bagi last. Diberi ke okay, diberi PQ sama dengan N tambah 3X tolak 5Y adalah vektor selari dengan RS sama dengan negatif 4X tambah M tolak 1Y. Ungkap M dalam sebutan. Ungkap M dalam
sebutan N. Okey, ungkap M dalam sebutan N. Semangat. 5.20 kan? Jadi 1/4. Oh ya, A lah. 5.20 sama dengan 1/4. Ha, so sepatutnya tadi apa? Kita dapat PQ sama dengan 1/4 RS. So pembetulan lah tadi. So maksudnya PQ nak dapat panjang R, nak dapat PQ sama dengan 1/4 RS. Maksudnya PQ ni, ni PQ, RS lagi panjang. Kan? Sebab PQ ni adalah 1/4 daripada RS. Okay. 1/4. So, satu portion kat sini. Satu portion ni adalah PQ. Tu maksud dia. Okay? Minta maaf tadi. Boleh silap. Silap pula. Empat confuse sekejap. Okay, so ni yang tadi eh, PQ sama dengan 1/4 RS ni yang tadi. Saya confuse sekejap ni. Okay, kita sambung soalan lain. Okay, yang ni soalan ni lagi crucial, lagi susah. Sebab apa? Dia adalah ungkap huruf. Selalunya soalan yang huruf-huruf ni memang out lah, kan? Okay, so macam mana kita nak cari ni? Nak bandingkan ke macam mana? Ha, kita guna formula tadi, K lah kan? K sama dengan, kita bandingkan. Kita guna formula sini. K sama dengan X per X sama dengan Y per Y. Kita bandingkan je. Okay, so kalau contoh kita nak PQ sama dengan PQ sama dengan KRS. PQ dengan RS juga. Okay, so kalau kita nak PQ sama dengan KRS, kat atas kita kena masukkan information PQ dan kat bawah kita kena masukkan information RS. Okay, so masukkan information atas PQ, bawah RS. Okay, so kita guna formula ni. Bila kita guna formula ni, K so kita akan dapat K sama dengan, okay, PQ. Apakah X kepada PQ? Ni PQ, saya highlightkan ni. Ni PQ, yang ni RS. Kotakkan ni, bagi nampak sikit. Okay, so PQ adalah, X dia adalah 6 tambah N, 6 tambah 3 pula. N tambah 3. Okay. Y dia pula adalah, tengok ni, Y dia adalah negatif 5. Masuk kat sini, negatif 5. Dia sama dengan eh, bukan ada tambah tolak ke apa, dia sama dengan. Formula dia memang sama dengan. Okay. So lagi satu, kita ada RS. RS kat bawah, X dia adalah negatif 4. Y dia adalah M tolak 1. Okay, ini adalah untuk X. Ini adalah untuk Y. Okay, ni PQ atas RS. Eh, bawah RS. Okay, so bila dah buat jadi macam ni, K ni kita boleh letak tepi, tengah tengok. Kita susun je lah. Sebab kita nak apa sekarang ni? Kita nak M kan? M dalam sebutan N. Maksudnya M sama dengan something-something N. Itu maksudnya M dalam sebutan N. Okay? So, kita nak cari M dalam sebutan N macam mana? Okay, M ni dekat bawah. So, bila dekat bawah, kita pindahkan dia ke atas. Darab silang. Pun bolehlah awak buat darab silang tu kan? Tak payah pun tak apa. Okay, tak apa. Biar kerja macam ni. M tolak 1 darab N tambah 3 sama dengan negatif 5 darab negatif 4. Okay, so dari sini negatif 5 darab negatif 4 kita akan dapat 20.
Okay. So M tolak 1 and tambah 3. Okay, perlu tak kita kembangkan? Kita nak ada M tu, kita nak M tu sorang-sorang. Maksudnya M tu dia tak ada nilai, dia sorang. Dia tak ada nombor kat depan dia. Okay, so kita tak perlu, jangan-jangan kembangkan. Kita nak biar je M ni. Okay, N ni terus buat turun bawah. Kita akan dapat 20 per N tambah 3. So ni M tolak 1. Okay, so apakah M? M negatif 1 ni bawa pergi sebelah. And kita akan dapat 20 per N tambah 3 tambah 1. Ni jawapan dia. Cikgu, kalau saya nak sama, alamak, tak nampak eh sebelah sana. Ha, saya bawa ke sana sikit. Cikgu, kalau saya nak samakan pembawah, boleh ke? Boleh. Assalamualaikum. Oh, okay. Kalau saya nak samakan pembawah, boleh ke? Ah, boleh. Tak ada masalah. Ha, waalaikumsalam Izzah Akmal. Okay. So, ini kalau nak samakan pembawah, boleh. Nak, tak nak samakan pembawah pun boleh. Tapi buat apa nak sama ke bawah ni dah betul dah. Macam tu kalau rasa macam tak yakin kan. Macam nak sama ke bawah dia? Kalau rasa tak yakin macam nak sama ke bawah tu? Dia akan jadi sini lah. 20 per N tambah 3 sama dengan N tambah 3. N tambah 3. Maksudnya kita 1 sama dengan N tambah 3 tambah N tambah 3. Lepas tu ada harapkan. Okay, itulah basic. Basic apa dia ni? Basic pecahan. Okay, saya punya ni dah ni dah. Okay, so yes, siapa yang nak join, siapa yang belum join Ultra, boleh join free seminar Ultra dekat www.natscoresbm.com. Okay, lepas tu kita ada Izzah Akmal kat bawah tu. Kalau awak nak join OTC, tahu tak OTC? OTC adalah online class PTTI. So saya akan ajar lagi detail lah. Cikgu akan ajar lagi detail at maths. Okay, so benda tu akan berlangsung OTC dah berlangsung sejak 2018. Dan ni lah salah seorang yang berjaya ni, kan? Izzah Akmal. So kalau ada apa-apa, boleh contact Izzah Akmal tu. Jangan lupa join seminar Ultra PTTI yang tu free, serius. Free, pergi daftar dekat natscoresbm.com.my. com. Ada nama ke? Tak ada. www.natscoresbm.com. Okey, pergi sana. Daftar Ultra tu seminar free. So rugi kalau tak join sebab free kan? Benda free, rezeki jangan tolak. Okay. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Vector study ni ada nak screenshot ke? Saya bagi peluang screenshot. Okay, 1, 2, 3. Dah. Okay. Kalau jadi sebutan tinggal boleh cikgu? Maksudnya? Tunggal, sebutan tunggal. Boleh lah, maksudnya sebutan tunggal tu awak samakan pembawah kan? Boleh. So, awak samakan lah dia punya bawah. Kalau tinggalkan macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so itu sahaja. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Tunggal. Tunggal. Sebutan tunggal kan? Ni sebutan kat tunggal. Sebutan tunggal. Samakan bawah. Okay? So, itu sahaja. Bye. Bye. Kat sini finish.